Selamat malam Kakak Bunda. Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wah Kakak Bunda, hari ini ada 4 tas ya Kakak Bunda ya. Di sini Kakak Bunda, aku punya dari si Christian Dior ya. Kemarin siapa yang nyari-nyari Christian Dior model serut warna hitam udah sold. Nah aku datang lagi Kakak Bunda, ini juga gak kalah keren, warnanya warna krem ya. Lalu aku punya sling Prada yang re-edition Kakak Bunda, ini keren, bahannya bahan nylon, ini cakepnya luar biasa ya. Lalu punya lagi Dior Lady Dior Kakak Bunda ya, warnanya ini unik, dia jadi kayak percampuran antara hijau dengan biru ya. Dan yang terakhir, siapa pencinta Balenciaga at City yang ukurannya besar Kakak Bunda, aku punya Balenciaga warnanya cantik warna pink ya. Oke Kakak Bunda, aku mulai dari yang pertama dulu ya. Di sini aku punya dari si Lady Dior. Kakak Bunda tolong diperhatikan ukuran ya, karena aku akan spill di awal ya. Oke, di sini ada Lady Dior. Untuk ukuran dia panjangnya 23 cm, panjang 23 cm, tingginya 20 ya. Panjang 23, tingginya 20. Dia bahannya yang bahan pattern leather. Warnanya aku nggak tahu ya Kakak Bunda, di kamera akan warnanya seperti apa ya. Tapi kalau mungkin Kakak Bunda perhatikan sekilas dia warnanya seperti warna hitam. Tapi nanti kalau misalnya Kakak Bunda lihat langsung ya, Kakak Bunda seperti aku nih, dia kalau kena cahaya dia warnanya agak ke hijau biru-biruan atau biru-biru ke hijau-hijauan. Seperti itulah Kakak Bunda ya. Jadi ini warnanya warna unik, warna antik Kakak Bunda ya, keren. Apalagi dia bahannya bahan pattern leather ya, semakin menambah ke cakapannya gitu Kakak Bunda ya. Keren banget maksudnya Kakak Bunda ya. Dan Kakak Bunda bisa lihat lagi sendiri, dia bahannya adalah bahan pattern leather ya. Mewah ya. Dia modelnya hanya ditenteng seperti ini ya, modelnya hanya ditenteng seperti ini. Dan ini yang ukuran 23 Kakak Bunda. Ini yang paling ukuran yang paling banyak dicari Kakak Bunda, karena dia nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga ya Kakak Bunda. Kalau dipakai ke pesta cantik banget Kakak Bunda, mau pakai sehari-hari juga mewah ya. Looknya kurang lebih dia seperti ini. Oke, aku langsung spill ya Kakak Bunda. Untuk depan semuanya masih aman, bahannya bahan kulit pattern leather. Kalau misalnya bunda-bunda belum tahu pattern leather itu apa, pattern leather itu adalah kulit asli Kakak Bunda, tapi dia yang dilaminating, yang dilapisin Kakak Bunda, jadi terkesan lebih glossy, lebih aman sebenarnya kalau modern yang pattern leather ini Kakak Bunda ya. Oke, untuk hardware-nya itu berwarna silver. Dan Kakak Bunda perhatikan setiap stud-studnya dia sudah berembosskan CD, CD, dan CD Kakak Bunda ya. Oke, bagian tengah dia ada mainannya. Di sini sudah ada tag-nya Christian Dior Paris, Madenia Made in Italy. Untuk mainannya kita lihat ada R, ada D, ada O, dan ada R ya, lengkap ya. D, I, O, dan R, lengkap ya untuk mainannya Kakak Bunda ya. Untuk top handle, top handle-nya juga dia masih aman, pemakaian wajar aja karena sering digenggam Kakak Bunda ya. Oke, ini tuh bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya aman. Oh, ini plastik aja. Nah, ya nanti aku bantu bersih-bersihkan Kakak Bunda. Kalau pattern leather itu pakai tisu basah juga nggak apa-apa, karena kan dia modelnya debu, berdebu ya Kakak Bunda, jadi pakai tisu basah seperti itu Kakak Bunda ya. Tuh, oke, bagian atas juga aman ya, bagian luar aman, stud-stud semua sudah Christian Dior, mainannya lengkap. Aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu rong berjip, dia punya zipper sudah CD Christian Dior ya, zippernya aman. Zippernya aman. Untuk bagian dalam furing-furingnya dia berwarna krem berbahan kain dan dia sudah Dior. Boleh center. Ya, seperti ini Kakak Bunda. Tuh, bagian dalamnya masih bersih ya. Paling pemakaian wajar aja, tinggal di sepak Kakak Bunda tuh aman. Lalu di sini dia lengkap dengan satu rong berjip. Kita lihat dia zippernya. Ya, kita lihat dia punya zipper. Nah, zippernya dia aman Kakak Bunda ya, zippernya aman. Oke. Di sini dia lengkap dengan satu ruang. Lalu yang paling penting adalah ada tag-nya. Di sini ada tag-nya Christian Dior Paris, Madenia Made in Italy. Number serinya lengkap
ya, lengkap dengan number seri. Nih, number serinya lengkap. Christian Dior Paris, Madenia Maden Italy. Ya, oke. Okay. Siapa yang mau kakak bunda? Ini rare, ini jarang. Warnanya bukan warna hitam, tapi warnanya seperti aku bilang tadi, dia ada hijau, ada birunya. Jadi perpaduan warnanya menarik dan lebih ke gelap sih sebenarnya kakak bunda ya. Terus bahan pattern leather dipakainya hanya model tenteng seperti ini ya. Super rare kakak bunda, cantik lagi. Aduh, kalau mau dipakai ke pesta mewah banget ya. Kalau ada yang mau aku kasih di 750 ya. 750 semewah ini, mainan lengkap. Madenia Maden Italy, number seri lengkap ya kakak bunda, langsung gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, lanjut. Kakak bunda yang kedua aku punya dari si Prada. Ini Prada Re Edition kakak bunda ya, yang berbahan nylon. Untuk ukuran dia panjangnya 23 ya, panjang 23, tingginya 13 ya. Panjang 23, dia punya tinggi 13. Aduh, ini keren banget ya. Jadi dia lengkap dengan dua tali. Talinya itu adalah tali rantai. Ya, dia ada tali rantai seperti ini ya. Warnanya warna silver, dan satu lagi dia yang modelnya model kain Prada seperti ini ya. Kalau dipakai dia looknya seperti ini kakak bunda. Tuh, cakep ya. Ini keren banget. Ini bisa disolder atau mau disling juga cantik. Jadi dia bisa dua look. Kalau misalnya kakak bunda mau disolder, berarti tali panjangnya ini disimpan ya. Tapi kalau misalnya kakak bunda mau sling begini, tali rantainya dibiarin aja, nggak apa-apa sih kakak bunda. Cakep. Tetap cakep ya, tetap cantik kakak bunda ya. Jadi biar ada aksesorisnya aja, biar ada kayak mainan-mainannya gitu kakak bunda ya. Nah, terus untuk talinya pun dia bisa di-adjust untuk panjang pendeknya seperti itu ya. Oke, aku langsung spill ya kakak bunda untuk tas yang satu ini. Oke. Bahannya nylon ya, nylonnya yang bagus punya kakak bunda, nylonnya yang tebal, warnanya masih pekat, masih bersih. Nanti kalau misalnya ada kotor-kotor, debu-debu manja bisa dibantu bersihkan. Bagian tengahnya dia sudah ada logonya Prada Milano ya, sudah ada tag Prada Milano. Bagian fetter-fetter semuanya masih tergolong aman ya. Untuk tali dia terdapat dua tali ya, semua juga sudah emboskan Prada-Prada, berarti menandakan bahwa talinya tali bawaan. Ada tali rantai bisa dicopot, atau yang tali panjangnya juga bisa dilepas ya. Bisa dilepas, mau disimpan juga nggak apa-apa, nggak masalah kakak bunda. Nah, untuk talinya kakak bunda dia sudah beremboskan Prada. Untuk tali yang kain dia sudah beremboskan Prada-Prada ya. Oke. Ini untuk bagian depannya, bagian samping, bagian belakang, bagian samping. Ya, bagian bawah sudut persudutan yang aman. Kalau bahan nylon, lihat kakak bunda, dia sudut-sudutnya biasanya pemakaian kan, kalau ini aman, tidak ada yang robek, tidak ada yang kikis ya. Oke, tali seperti yang aku bilang di awal, dia bawaan ya, masih aman, dan tali panjangnya ini bisa di-adjust untuk panjang pendeknya. Ya, seperti itu. Bagian tengahnya sudah ada logo Prada. Aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berjiper, kain berbahan kulit kakak bunda ya. Atasnya berbahan kulit. Nah, untuk bagian dalamnya ini ya, dia furingnya itu sudah furing berwarna hitam, dan furing semua sudah Prada-Prada ya. Tuh, sampai ke bagian dalam furingnya semua sudah Prada-Prada kakak bunda ya, sudah Prada. Di bagian belakang dia lengkap dengan satu ruang berjip, jipernya sudah Prada. Kita cek dulu ya, jipernya aman ya, yang ini jipernya aman. Terus kakak bunda perhatikan di sini itu sudah ada tagnya Prada Madenia Maden Italy, plat besi ya. Prada Madenia Maden Italy, plat besi, bukan kain-kainan. Dan lengkap made in-nya, yang ini made in-nya made in Italy, number serinya lengkap. Number seri lengkap, made in-nya made in Italy. Ya, wih, cakep kakak bunda. Ini sudah ciri otentik kakak bunda, made in Italy, number serinya lengkap. Yuk kita ceki-ceki dulu, ih padahal ini cakep ya, si Prada Re Edition ini kakak bunda. Ini handphone besar masuk ya, handphone Pro Max masuk kakak bunda. Kita coba ceki dulu ya. Nih kakak bunda ya, Prada Multi Re Edition. Tuh kakak bunda, banyak ya. Harganya juga lumayan-lumayan. Ada yang jual di 18.800 ya kakak bunda. Wow, ini lumayan ya kakak bunda ya. Tuh.
banyak ya kakak bunda. Second-second yang jual di 18.800 ya kakak bunda. Ini semua sudah ada ciri-ciri, cuma ambil HP yang gede. Ya kita coba masukin handphone dulu ya kakak bunda. Ini dompet masuk, handphone besar masuk ya. Tuh handphone yang paling besar pun kakak bunda masuk ya. Nih masih banyak sisa, masih banyak ruang. Tuh ya masih banyak sisa, masih banyak ruang. Mau dua handphone juga dia bisa. Kita masukin dua handphone. Nah masih muat kakak bunda. Ini dua handphone aja masih muat dan masih bisa dompet lagi. Kakak bunda masukin dompet juga bisa. Tuh dua handphone. Dua handphone masih muat. Jadi ini karena dia berbahan nilon kakak bunda ya. Bahan nilon tuh kan dia mengikuti ya, lentur ya kakak bunda. Jadi dia nggak kaku. Nah dimasukin dua handphone aja, lihat masih longgarnya banyak kakak bunda. Padahal ini handphonenya besar-besar ya. Tuh jadi enak banget kakak bunda pakai tas yang modelan seperti ini ya. Oke, kalau ada yang mau kakak bunda, ini tadi ada yang jual ya second-second di 18 juta ya kakak bunda ya. Aku kasih the best price aja. Ini madenya maden Itali, madenya maden Itali, tali rantainya semuanya lengkap, tali panjangnya lengkap, bawaan semua masih aman. Terus lengkap juga dengan number seri ya, ada number serinya, puring-puring semua sudah Prada. Aku kasih the best price aja ya kakak bunda, gercep, ih cakep loh ini. Yang ini aku kasih di harga 820 ya, 820, tapi ini keren banget kakak bunda. Second 18 juta kakak bunda, gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Kakak bunda sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya ya kakak bunda, jangan lupa untuk di order balsamnya dong untuk perawatan tas kulitnya ya. Harganya di 75.000 aja bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Wow, semua tas yang berbahan kulit ya kakak bunda ya. Kalau berbahan nylon, kain, kanvas, no, jangan pakai ini kakak bunda. Beda lagi pembersihnya, ada pembersih yang lain ya. Biasanya kalau kain kanvas, nylon itu seperti cairan gitu kakak bunda ya. Atau mungkin dia modelnya tisu atau kain basah gitu kakak bunda. Nah kalau yang balsam, karena balsam ya, balsam itu kan lengket ya kakak bunda ya. Ini khusus untuk yang berbahan kulit saja. Contoh tas ini berbahan kulit, balet pun berbahan kulit. Nah ini bisa pakai kakak bunda ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, mumpung persediaanku masih ada kakak bunda, langsung aja chat ke admin. Oke, lanjut. Kakak bunda di sini aku punya Balenciaga. Wow, ini Balenciaga at City. Untuk ukuran dia panjangnya 36, panjang 36, tingginya 23 ya. Panjang 36, tingginya 23 cm. Keren kakak bunda, warnanya warna pink ya, warna pink kakak bunda. Wih, mewah banget. Kulitannya tidak perlu diragukan. Ini yang giant stone itu kakak bunda ya. Oh ya, seperti itulah modelannya kakak bunda, tebal-tebal ya. Terus ini kulitnya full kulit asli, memang dia ada corak-coraknya ya. Jadi dia nggak polos tapi dia ada corak-coraknya. Nah ada corak-corak seperti ada bercak-bercaknya gitu ya. Modelnya ini kakak bunda mau di solder cantik ya, bisa di solder, atau misalnya kakak bunda mau di sling dia lengkap dengan tali panjang. Nah kalau Ed City yang model lama itu memang talinya memang seperti ini ya kakak bunda ya. Nah memang segini aja, jadi dipakainya modelnya begini kakak bunda. Tuh warnanya juga cakep ya, warna pink, pink bercak-bercak ya kakak bunda ya. Oke, semuanya masih bawaan ya. Oke sebentar. Oke kakak bunda ya, aku langsung spill ya. Bahan semua sudah aku spill di awal, dia bahannya full kulit asli. Untuk stud-stud semuanya masih bawaan dan masih pada tempatnya semua. Untuk bagian tengah dia lengkap dengan satu ruang berjip, jipernya aman, kumisnya masih gondrong, masih cakep ya kakak bunda ya. Stud-studnya dia besi bakar, jadi tidak karatan, tidak korosi, semuanya masih aman ya. Ini untuk bagian depannya, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya aman ya. Kalau masalah kotor-kotor manja nanti aku akan bantu bersihkan kakak bunda, tenang saja kakak bunda ya. Oke, untuk top handle, top handlenya dia seperti ini masih aman, dan dia ada model kain ya, kain-kain seperti itu kakak bunda. Jahitannya rapi kakak bunda ya. Bagian belakang juga aman. Untuk tali seperti yang aku bilang di awal, talinya itu adalah bawaan ya, talinya bawaan, masih ada padnya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan double zip, zipernya kulit ya, zipernya kulit, dan masih gondrong juga untuk zipernya.
tertutup bagian dalam dia seperti ini. Wow, masih ada cerminnya kakak bunda, nanti di dalam ada cermin tapi nggak aku pasang ya, jadi masih ada cermin, masih bagus bawaan dari si Balenciaganya ya, nanti aku masukin di bagian dalam. Oke, nah ini bahannya kain ya kakak bunda. Kalau Balenciaga itu kakak bunda cari yang sudah vintage, karena ciri-cirinya biasa sudah otentik. Lihat jahitannya aja warna hitam, sudah otentik kakak bunda ya. Dalamnya bersih ya, coba senter. Dalamnya bersih. Nah, dalamnya bersih sampai ke bagian dalam ya. Di sini ada 1-2 poket, masih aman. Di bagian belakang dia lengkap dengan satu ruang berzip. Kita lihat zipernya. Zipernya pun aman kakak bunda. Bagian dalam bersih, di sini sudah ada tag-nya. Balenciaga Paris, number serinya lengkap ya. Balenciaganya plat besi, number serinya lengkap. Ini sudah otentik Balenciaga ya. Kalau ada yang mau kakak bunda si Balenciaga at City ya, number serinya lihat, plat besi, jahitannya berwarna kuning. Terus tut-tutnya tut bakar kakak bunda ya, cakep, warnanya cakep, baby pink, jarang ada. Dan lengkap dengan cermin, nanti dikasih cerminnya. Memang ini bawaan, berarti semua masih lengkap ya. Biasanya Balenciaga udah gak ada cerminnya atau tali panjang pengganti. Kalau ini semua masih bawaan, number serinya lengkap, tali panjangnya lengkap, bawaan, cerminnya pun masih ada ya. Aku kasih the best price aja kakak bunda untuk Balenciaga. Orang jual Balenciaga paling murah mungkin di 1,2 kakak bunda ya. Yang ini aku kasih the best price aja kakak bunda, gercep ya. Balenciaga made in Italy, number seri lengkap, aku kasih di 990 aja, 990. Aduh, setebel ini kakak bunda, gercep ya. Di bawah 1 juta otentik Balen kakak bunda, gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir, yang terakhir kakak bunda. Oh, di sini aku punya Dior. Ada Dior kakak bunda. Ya, untuk ukuran dia panjangnya sebentar. Untuk ukuran dia panjangnya 34 ya, panjang 34, tinggi 23 ya. Panjang 34, tingginya 23. Dari si Christian Dior, ini Lady Dior. Iya Lady Dior, tapi dia modelnya serut ya, model serut. Kemarin ini kakak bunda aku punya warna hitam. Mungkin kalau bunda yang udah beli juga ya lihat tahu ya kakak bunda. Dan ini rebutan kakak bunda model si Lady Dior seperti ini. Karena jujur aku pun punya ya, aku pun punya, tapi udah aku lepas juga udah lama. Kayaknya udah setahun dua tahun yang lalu aku lepas. Tapi sebenarnya dalam hati tuh aduh, kapan lagi gue bisa dapet model serut gitu. Karena susah kakak bunda, dan cantik loh kakak bunda, bisa lihat ya. Nah ini aku dapat lagi, sama talinya pun modelnya seperti ini ya. Jadi modelnya dia yang ulir-uliran seperti ini. Dan bagian tengahnya pun dia yang ada, bentar ya aku serut dulu. Nah dia yang ada mutiara-mutiara kehidupannya seperti ini ya. Aduh ini cantik banget. Kulitnya nggak usah diragukan, kulitnya kulit asli ya, kulitnya kulit asli kakak bunda. Tapi ini warnanya warna krem, lebih unik lagi. Kalau warna hitam udah sering, aku udah sekitar 3-4 kali dapat, tapi warna krem nggak pernah dapat. Baru ini aku dapat yang warna krem ya, jadi cakep juga kakak bunda ya. Oke, cara pakainya dilengkap dengan tali ini, bisa di sling atau misalnya kakak bunda mau gini juga boleh ya. Tapi dia nggak bisa di adjust ya kakak bunda, nggak bisa di adjust, nggak ada ininya ya, nggak ada kancing-kancingannya. Jadi dia modelnya hanya seperti ini aja. Modelnya mau kakak bunda solder begini, mau di sling juga dia masih cakep ya. Tuh lucu banget kakak bunda, beneran orang lihat ini apa ya, model apa, tapi ini Lady Dior kakak bunda, modelnya serut ya. Oke, suspil ya kakak bunda ya. Kulit seperti di awal aku bilang, kulitnya kulit asli ya. Lihat kerutannya, lihat ini kakak bunda, jahitan-jahitannya semuanya rapi ya. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, surut-surut aman. Dia punya kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kotor-kotor manja seperti biasa. Second gak mungkin mulus 100% kakak bunda, pasti ada jejak pakai ya. Nah contohnya ini juga dia ada jejak pakai, tapi jejak pakainya masih wajar banget kakak bunda. Seperti ini kotor-kotor sedikit, nanti kalau begini bisa dibersihin kakak bunda ya. Oke, kerut-kerutannya manja kakak bunda.
Terus untuk tali dia bawaan ya, bisa dicopot juga, dilepas pasang ya, bisa dicopot. Dia rantai mix dengan kain, rantai mix dengan kain masih bersih. Lalu bagian serutannya ini juga dia besi, besinya berwarna silver. Dan untuk hardware-nya dia tergolong masih sangat aman, kakak bunda ya. Bagian tengahnya lucu, ada mutiara-mutiara yang bawaan dari sananya, kakak bunda ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalamnya nih kakak bunda ya, bagian dalamnya dia warna krem berbahan kain, kainnya dia semua sudah Dior ya, sudah Dior seperti ini kakak bunda. Bagian belakang dia lengkap dengan satu rong berjip. Kita lihat zipernya dia kulit ya, zipernya dia kulit, zipernya sebentar ya, zipper kulit, zipernya aman ya, zipper aman, bagian dalam dia bersih. Bagian dalam dia bersih ya, zipernya dia zipper kulit. Terus habis itu kakak bunda sebentar, untuk tagnya yang ini Itali ya, kalau Dior pasti Itali, sudah lengkap Christian Dior Paris Made in Italy, number serinya lengkap. Ini seri MA. Wow, kakak bunda kalau apa Dior, Lady Dior itu pasti serinya kalau nggak MA, sama satu lagi ada WB, ada BO, kalau nggak salah BO apa OB gitu kakak bunda. Nah, ini yang MA. Ya, cakep ya. Nah, kalau number serinya Dior, ya Dior itu Dior apapun, mulai di Dior, tote bag, sandal gitu kakak bunda ya. Dia serinya itu yang angka, huruf, terus 4 digit, angka lagi di belakang seperti ini. Ya, oke kakak bunda. Cakep ini Christian Dior Paris, Madenya Maden Italia ya. Mewah banget kakak bunda. Yuk ah gercep, kemarin banyak banget yang nyari ini kakak bunda. Karena memang unik. Ya, seunik itu model Christian Lady Dior, tapi dia yang model serut ya, jarang ada kakak bunda gercep ya. Sudah ciri otentik, kulitnya tidak perlu dilakukan tebel, HW-nya semua masih aman, warnanya warna krem ya. Kalau ada yang mau kakak bunda si Lady Dior serut ini Made in Italy, number serinya seri MA ya kakak bunda ya, berarti itu memang udah cirinya dari si Dior ya kakak bunda. Aku kasih yang ini 1,3 ya, 1,3, sekeren ini kakak bunda. Aduh, harga puluhan juta, aku kasih 1,3 aja, gercep ya kakak bunda. Kalau kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, okay. Kakak bunda sebelum aku akhiri, jangan lupa untuk di order balsamnya untuk perawatan tas-tas kulitnya ya. Harganya di Rp75.000 bisa untuk membersihkan, melembabkan. Dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Yuk kakak bunda ya, beli tas bagus berbahan kulit, jangan lupa untuk pembersihnya yaitu balsam kulit ya kakak bunda. Kalau ada yang mau langsung chat ke admin. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel itu aku ya. Kakak bunda yang mau tasnya, yang mau balsamnya ya kakak bunda, langsung screenshot gercep chat ke admin kakak bunda ya. Nanti daripada kakak bunda aduh udah kepengen banget takutnya diduluin orang, nah kakak bunda langsung aja chat ya, nomornya sudah ada di judul atau di description box. Atau misalnya buat kakak bunda pendatang baru nih ya, langsung bisa kakak bunda screenshot aja nomor WA WhatsApp admin My Collection di 0857 1123 6743. Nomor My Collection hanya satu ya kakak bunda ya, dan harap bersabar, satu-satu WhatsApp pasti akan dibalas sama admin ya kakak bunda. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam kakak bunda. Bye-bye.